Ya pemirsa, untuk meluapkan rasa kecewa terhadap pemerintah, sejumlah warga di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, lakukan perbaikan jalan secara swadaya. Perbaikan tersebut dilakukan karena kerusakan jalan yang semakin parah, kerap menyebabkan kecelakaan. Perbaikan jalan ini masih dilakukan warga Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah sejak pekan lalu hingga saat ini, dengan menambal kerusakan jalan menggunakan semen. Warga yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna Cempaka Putih ini sudah melakukan aksi penggalangan dana sejak awal 2018 kemarin dan terus dilakukan hingga saat ini dan telah berkali-kali melaporkan kerusakan jalan kepada pemerintah kota Singkawang. Terus harapan kami kepada pemerintah sebenarnya jangan hanya terbentur di masalah birokrasi, hak-hak warga negara itu bisa terabaikan. Jadi sebenarnya dengan adanya gini, istilahnya pemerintah bisa lihat bahwa sebenarnya pemerintah pun bisa ikut membantu dengan dibuat kayak swadaya masyarakat. Jadi pemerintah ikut membantu masyarakat. Jadi tidak istilahnya tidak kesannya tidak lepas tangan sama sekali itu. Pengerjaan jalan menggunakan semen saat ini masih belum bisa dilewati kendaraan berat sehingga warga melakukan buka tutup jalan terhadap setiap kendaraan yang melintas. Pagi, siang, sore ini. Karena di sini ada sekolah negeri SMA 3, SMA 1, SMP negeri banyak juga di sini. Perumahan banyak. Berarti potensi macet sangat tinggi di sini. Sangat tinggi, hampir 24 jam. Mungkin pas saja kurang macet tuh sekitar jam 9:30 malam. Oke. Baru agak kurang. Untuk laka sendiri apakah sering terjadi, Pak, kecelakaan, Pak? Oh, sering kecelakaan. Karena ini jalan lubang, terutama waktu hujan. Jadi lubang itu enggak nampak. Kebanyakan sih ibu-ibu. Jadi lewat jatuh. Di lokasi ini kerap terjadi kecelakaan akibat jalan yang berlubang cukup parah. Sehingga warga pernah menanam pohon pisang di kubangan yang berada di tengah jalan untuk memperingati pengendara sebelum dilakukan perbaikan secara swadaya. Dari Kota Singkawang, Rosi Ulizar, iNews melaporkan.